Mas Rizatif ini mudah-mudahan selalu dan selalu sehingga tiap tahun bisa kita evaluasi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dari bidang kebudayaan, mohon maaf Pak Habib tidak bisa hadir secara pribadi karena memang ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Salam dari Pak Habib saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun ya, yang ketujuh. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan selamat. Ya, kami haturkan terima kasih di bawah pimpinan Ibu Mega. Hebat, ya, hebat. Sebetulnya kami di kebudayaan ini sudah agak lama lah gitu ya, tapi baru kali ini karena memang kegiatannya kita fokus selalu keluar Pak. Jadi kita selalu promosi-promosi keluar gitu ya. Bahwa Purwakarta itu ada, kemudian Purwakarta itu berbudaya. Sehingga banyak wisatawan yang memang sebelum corona ini kita kewalahan lah untuk wisatawan ke Purwakarta. Alhamdulillah, jangankan di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa pun selalu, ya mudah-mudahan lah di bawah pimpinan Ibu Ana, mudah-mudahan lah Purwakarta terus berjaya. Yang kedua bahwa di dalam kegiatan ini memang harus diadakan evaluasi Bu. Jadi setiap tahunnya terus evaluasi sehingga ada jenjang, ada tujuan yang ingin dicapai. Apabila kita berbicara tentang pendidikan, hakikat pendidikan adalah ada tiga. Terjadinya perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Itu hakikatnya. Kemudian jenis pendidikan itu ada tiga. Yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Sehingga kalau saya sebut bahwa pendidikan non-formal lah yang bisa bertahan terus. Walaupun tidak dibiayai oleh pemerintah, terus pendidikan non-formal ini tetap berjalan. Karena apa? Pendidikan formal tanpa ditunjang dengan pendidikan non-formal, kayak sayur kurang garam gitu. Kenapa? Sebab sekarang itu dalam dunia sekarang ini kita harus bisa menyikapi bagaimana caranya menghadapi masyarakat sekarang ini. Sebab orang yang punya keterampilan lah yang bisa mengikuti eranya. Jadi kalau zaman saya Pak dulu yang namanya komputer itu sangat gaptek lah ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa komputer, ketinggalan. Sekarang kalau misalnya penari hanya seperti itu saja, ketinggalan. Jadi tidak bisa dijual. Makanya kami cenderung bahwa untuk pendidikan non-formal yang dibawa pimpinan Ibu Mega ini, saya yakin bisa dijual. Bisa dijual. Artinya begini, paling tidak ada tetangga kita hajatan bisa. Paling tidak ada ulang tahun apalah, dinas atau apalagi ulang tahun kota, ya, bisa diperjualbelikan. Karena itu, jadi orang-orang yang bisa mengikuti zaman, yang bisa tetap bertahan itu. Dan memang mempunyai makna di masyarakat. Sehingga kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat berevaluasi, mudah-mudahan warga belajarnya semakin banyak. Warga belajarnya keterampilannya semakin meningkat sehingga pada gilirannya nanti bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Itu harapan kami dari bidang kebudayaan. Sehingga nanti kalau misalnya Pak Eman gimana ya dari bidang kebudayaan ada tidak anggarannya? Itu kan kalau yang dipertanyakan. Sebetulnya memang ada, hanya sifatnya pembinaan saja. Jadi bukan materi gitu. Kalau materi mah ginilah. Hari ini dikasihkan, besok sudah nggak ada lagi kan gitu. Tapi kalau sifatnya pembinaan, pemberian ilmu, manajemennya, itu terus berlanjut sampai kapanpun. Kemudian juga kalau sekarang sanggar yang ada di Purwakarta ini lebih dari 80 lah kayaknya. Jadi terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak. Silahkan persaingannya itu hanya persaingan tadi itu bisa ada nilai jual. Saya percaya lah, apalagi dipimpin oleh ya magister seni lah gitu ya, magister seni percaya gitu ya, percaya. Sehingga gilirannya nanti bisa berarti baik sebagai warga belajarnya atau kemudian sebagai warga masyarakat yang bisa berguna untuk bisa menjawab tantangan. Hanya orang-orang itulah yang bisa untuk bertahan dan menjawab tantangan itu. Sebab kalau pendidikan hanya pendidikan formal saja yang namanya matematika, fisika, bosenin budak kita.
lebih baik pendidikan-pendidikan yang memang bisa berguna, keterampilan bagi dirinya. Silahkanlah, mau sebagai penari, penjahit, mau sebagai ya tenaga IT, sekarang gitu. Kan kalau hanya pendidikan formal, baku gitu ya. Yang sudah jelas diatur gitu ya. Misalnya pada bulan ini harus diajarkan ini, diajarkan ini. Tapi kalau penari, di mana saya aja? Yang jelas nanti anak-anaknya terampil. Jadi saya doakan dari bidang kebudayaan, mudah-mudahan lah terus bisa berjalan, kemudian juga bisa apa ya, bisa menjawab tantangan yang ada. Saya percaya, saya yakin, walaupun kasarnya dari bidang kebudayaan coredar, kami mohon maaf Bu, karena memang tidak bisa seperti itu, apalagi dengan pandemi corona ini, kita juga sama Bu, tadi dikatakan itu, sekarang itu adalah new apa ya, jadi suasana baru lah intinya, menghadapi kehidupan baru, terus aja jalan. Tapi yang jelas, kita jangan ketinggalan kreatif, terus berkreasi, sehingga nanti ada sesuatu yang dibanggakan oleh kita. Jadi ulah-ulah pada pandemi dan lain-lain, nah, itu memang kebiasaannya. Silakanlah anggur gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang saya pesankan, kita selalu menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, atau memakai masker lah. Ya mudah-mudahan, karena apa? Kesehatan adalah nomor satu. Kesehatan kita nomor satu. Dan di antara kita tidak tahu siapa yang sakit. Tidak kelihatan kan? Lamun kita si corona ya jadi gak, ceritanya. Bapak Ari, bener, mainan lagi. Tapi kan kita tinggal gitu. Harus dijaga-jaga hal itu. Sehingga dalam nuansa pandemi corona ini masih tetap Purwakarta masih jalur, masih kuning ya, gitu ya, masih kuning gitu ya. Kita jaga kesehatan kita, minimal diri kita sendiri, keluarga kita gitu ya. Oke, suatu saat nanti juga kalau misalnya sudah bebas, insya Allah Pak, kami akan berusaha dijadwal kunjungan ke sanggar yang ada di Purwakarta, terutama dari sisi manajemennya aja. Kalaupun tidak bisa memberikan bantuan secara materi, kami mohon maaf karena keterbatasan dana, ya, apalagi dengan dana yang sekarang di anggaran saya aja di bidang kebudayaan yang 4 miliar sekarang khusus dibagi karena corona, tempat. Jadi akhirnya kita cari cing di kantor lagi, kayak kegiatan gitu kan. Cari cing, kita ke rumah, gitu, gak corona. Jadi, lemur air di sanggar ada pertanyaan, Pak Iman sekarang kan, jangankan untuk di sini ya, pembinaan di sini untuk, makanya yang dilakukan pada pandemi ini adalah paling kita di sini saja, sehingga promosi untuk keluar sekarang agak ditahan gitu ya. Jadi kita bangga dengan pimpinan yang sekarang, kita bisa promosi bahwa Purwakarta itu ada. Purwakarta adalah kota berbudaya. Jadi cukup bangga, kebanggaan bagi warga masyarakat Purwakarta. Purwakarta diakui, Pak, Bu, diakui. Jangankan di daerah Jawa Barat, Pak. Jawa Barat sudah jelas lah, sangat terkenal gitu ya. Kami setiap ulang tahun kabupaten kota yang ada di Jawa Barat selalu hadir. Kemudian di kota kabupaten yang ada di Jawa, Pak, di Jawa. Bahkan kami pernah diundang ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Itu Purwakarta diakui keberadaannya. Ya, tentunya nanti gilirannya mungkinlah nanti dari Mega Tiara ini mungkin bisa dibawa lah. Siapa nanti berapa orang yang bisa dibawa untuk berkunjung ke luar negeri. Mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa selesai coronanya. Mudah-mudahlah kita berdoa semuanya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf dari bidang kebudayaan tidak memberikan yang optimal, tetapi kami bisa memberikan yang maksimal, Pak. Tapi tidak optimal. Jadi tidak semua bisa diharapkan, terutama bantuan yang secara materi kami tidak bisa. Tapi mohon maaf atas nama pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, tetapi dalam masalah pembinaan kami siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.